Yang berhormat Dr. C. Rosli bin Cimat Ulu Lengat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekalian ketua, soalan saya nombor 2. Terima kasih. Terima kasih Tuan Sri dan Petua dan Yang Berhormat Kuno Langat kerana begitu minat dalam bidang ini. Tuan Yang Petua, pada tahun 2009 kerajaan telah mengenal pasti nanoteknologi sebagai jentera pertumbuhan kepada modal baru ekonomi negara dan menyarankan nanoteknologi diberi keutamaan di bawah rancangan Malaysia ke-10. Nanoteknologi merupakan ilmu satu sains yang unik pada skala nano, muncul daripada paduan semua ilmu sains kimia, fizik dan biologi. Nanoteknologi terbukti menyokong kemunculan pelbagai teknologi dan produk baru yang mampu melonjak ekonomi dan kualiti hidup sebuah negara. Kita berbangga kerana Malaysia mampu bekerjasama dalam bidang nano semenjak awal tahun 2000 di peringkat global dan mengikut kemampuan dan kemahiran yang sedia ada menyumbang kepada rantaian inovasi yang merangkumi penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan. Penggunaan nanoteknologi dalam rawatan dan pengolahan air, penghasilan, pengubahan dan simpanan tenaga, diagnosis dan imbasan penyakit, sistem pengantaran drug, pemantauan kesihatan, pemulihan pencemaran udara, pemprosesan makanan, peningkatan produktiviti pertanian, kawalan dan penentuan serangga akan membantu negara mencapai 5 daripada 8 matlamat pembangunan milenium dan menyumbang kepada 9 daripada 12 NKAA yang telah dilancarkan baru-baru ini. Tuan Yang Pertua, penubuhan Direktorat Nanoteknologi Kebangsaan yang telah diluluskan oleh Kabinet pada awal tahun 2010 dengan peruntukan siling pembangunan sebanyak ringgit Malaysia 20 juta bagi tahun 2011 membuktikan komitmen kerajaan ke arah kemajuan ilmu nanoteknologi yang merintas bidang dan disiplin. Pelaksanaan pembentukan program Nano Malaysia yang merangkumi penubuhan pusat Nano Malaysia di Skandar Malaysia dalam tempoh 5 tahun ini akan meletakkan Malaysia sebagai pusat perkembangan ilmu berkaitan nanoteknologi dan aplikasinya serta melaksanakan pemasaran dan peniagaan produk nanoteknologi buatan Malaysia yang dipacu oleh syarikat tempatan. Pelaksanaan program Nano Malaysia juga dijangka akan memastikan pencapaian objektif nanoteknologi untuk menyumbang sekurang-kurangnya 1% ataupun 17 bilion ringgit kepada dapatan kasar negara menjelang tahun 2020. Malaysia seharusnya terus menumpukan usaha ke arah pemerkasaan pendidikan dan pembangunan kepakaran, penyelidikan dan keusahawanan dalam bidang ini agar aktiviti nanoteknologi akan dapat meningkatkan kualiti dan kesejahteraan hidup rakyat. Terima kasih. Ulangan. Terima kasih Yang Amat Menteri, terima kasih Tan Sri Yang Pertua. Soalan tambahan saya, yang pertama, dalam semasa lawatan kami alih-alih parlimen ke Korea, kami dibawa melawat institut nanoteknologi yang banyak membuat kajian mengenai metodologi ataupun keciran logam menggunakan elektromikroskop. Jadi saya terima kasihlah ataupun ucap tahniah kerana kita juga bercadang untuk mendirikan pusat nanoteknologi di Iskandar. Yang kedua, soalan lanjutnya, saya dipahamkan sekarang ini satu material nano yang penting yang digunakan dalam berbagai bidang seperti yang Muhammad Menteri sebutkan tadi, iaitu nano silver. Nano silver yang digunakan untuk merencat perkembangan pertumbuhan bakteria, fungus dan sebagainya, iaitu dalam hal menjaga kesihatan ataupun menjaga supaya makanan kita sentiasa terjaga, food poisoning, untuk mengelakkan daripada food poisoning, dan banyak juga digunakan dalam menyalut
bahan-bahan elektronik, carbon blocks, textile matter dan sebagainya. Adakah kita mampu menghasilkan nano silver ini di Malaysia? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat, berulang sekali lagi kerana mengikuti perkembangan dalam bidang ini. Seperti mana saya katakan tadi, dengan penubuhannya tertubuhnya pusat nano national ataupun National Nanotechnology Directorate dengan pusatnya yang kita bercadang dan dalam proses penubuhan pusat di Iskandar, Malaysia, maka tumpuan akan diberi kepada perihal bukan saja pembangunan insan, yaitu melatih lebih banyak lagi dan mempromosikan kepakaran dalam bidang ini di antara institusi-institusi pengajian tinggi kita, tapi juga memfokuskan penyelidikan kepada bidang-bidang yang kita percaya amat berguna kepada Malaysia. Dan telah kita kenal pasti bahwa daripada 12 NKEA yang diterajui oleh kerajaan, ada 9 daripadanya perkembangan masa depan ada kaitan ataupun berasas kepada perkembangan dan input daripada bidang bioteknologi. Mengenai dengan material ini sebesar ini nano silver, pihak penyelidik kita sebenarnya dalam apa ini ikatan yang rapat dengan institusi di Korea, dan kita sedang telitikan implikasi dan aplikasinya di Malaysia. Pada saat ini sebenarnya beberapa sektor dalam negara kita yang turut diterajui oleh pakar-pakar, dan kita sedang memandu supaya hasil daripada tumpuan penyelidikan ini dapat mengeluarkan produk-produk yang relevan terus kepada sektor-sektor kita. Misalnya dalam bidang medicine ataupun kesihatan, perkara-perkara berkaitan dengan nanoparticles, berkaitan dengan nanoscale drug carriers, ini antara kajian yang ditumpukan di peringkat Malaysia. Mengenai dengan bidang pertanian, kita akan terus selidiki melalui mengkali kolaborasi sebenarnya yang amat kuat Perdana Menteri Kak Korea minggu depan, dan pegawai kita dalam bidang nano akan turut bersama untuk menyusuli perkara ini. Terima kasih.